kembali bersama saya, dan saat ini saya akan memberikan sebuah materi lagu La Cucaracha, ya, Mexican folk song, ya, jadi lagu daerah dari negara Meksiko, ya, dengan tempo allegro, jadi cepat, ya, namun tidak begitu cepat, tapi cepat. Oke, La Cucaracha ini kalian bisa lihat di sini ada beberapa staccato, ya, terutama di yang bar kedua itu note D staccato, ya. Kalau tanpa staccato kan seperti ini, ya, misalnya itu tanpa staccato, tapi kalau pakai staccato tuh ada. Tuh. Dipatahkan, ya, di note D-nya. Dan selanjutnya di C yang dipatahkan. Tuh. Gitu. Itu staccato. Jadi jika nilai note itu satu ketuk diberi staccato, jadi nilainya itu setengah, ya. Jadi kalau ketuknya seperti ini, misalnya satu, jadi, ya, misalnya seperti contoh nilai, anggaplah ini dari ujung sini ke sini itu adalah satu ketuk, ya, misalnya, berarti staccatonya itu setengahnya, ya, setengah dari sini, oke? Nah, itu hanya perumpamaan. Jadi jika kalian sudah bisa merasakannya, staccato memang tidak perlu dibatasi harus seberapa panjang dan harus sampai di mana menggeseknya. Jadi dirasakan saja. Jika satu ketuk misalnya seperti satu, ya, tuh, jadi, nah, gitu, jadi dipatahkan. Oke, lanjut. Di situ ada angka 4. Ya, kalian lihat angka 4 itu harus dimainkan dengan kelingking, ya, tapi sebetulnya tidak dipaksakan juga untuk kelingking jika kalian memang belum mampu untuk menekan dengan kelingking, ya, bisa diganti dengan senar 1 not E, karena itu kan sama E, ya, E ini juga dengan kelingking E, ini E juga, jadi nggak perlu dipaksakan dengan kelingking, kalian bisa dengan lepas, ya, suaranya sama, oke? Jadi tuh suaranya sama, ya. Jadi di sini di buku ini memang menuntut untuk mempelajari kelingking, ya. Jadi karena dengan situasi seperti ini, ya, dihadapkan dengan situasi pandemi, ya, untuk melatih kelingking dan memberi tanda kepada biola kalian letak kelingking itu sendiri, ya, saya harus memberikan arahan yang lebih, ya, jadi kalian bisa memakai senar 1 dulu. Oke, lanjut MF, ya. MF itu mezzo forte, ya, MF mezzo forte, jadi sedikit dikeraskan. Oke, kalau forte keras. Kalau FF keras sekali, ya, jadi MF itu agak keras, jadi sedikit agak keras cara menggeseknya, jadi jangan terlalu loyo. Kalau loyo nanti dinamikanya bukan F lagi atau MF, tapi piano mungkin seperti ini, ya, itu terlalu lembut, jadi harus ceria, ya, jadi di lagu ini menuntut untuk membawakan dengan ceria atau gembira, ya, karena di situ ditandakan dengan dinamik yang agak sedikit keras dan keras, ya. Namun kalau kalian nggak bisa membedakan mana yang agak keras dan atau keras, silakan. Yang penting kalian bawakan dengan ceria saja, ya, dengan gembira, ya, karena lagu ini lagu gembira. Oke, La Cucaracha. Oke. Untuk not terakhir, lihat ada 3 not terakhir, BA. BA itu legato, ya. Ya. B A. Nah, ya. Saya mainkan dari dua bar terakhir. Ya. Nah. Nah, ini legato. Oke. Oke. Kalau untuk naik turunnya seperti meja ya, seperti tanda meja seperti ini, ada juga tanda V seperti ini, naik turun ya. Kalian itu hiraukan dulu saja ya, karena di situ kalian melihat ada tanda seperti koma ya. Nanti saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya tanda seperti koma dan cara melatihnya seperti apa. Ini ada hubungan dengan tanda V atau yang seperti meja itu. Jadi kalian hiraukan saja dulu. Ya, jadi kalian mau naik dulu, mau turun dulu, atau mau naik dulu, silahkan. Saya berikan kebebasan untuk itu. Oke. Yang penting kalian bisa membawakan lagu ini, yang nomor satu, keceriaan. Ya, jadi lagu ini jangan selalu sedih. Oke. Bawa dengan hati yang gembira. Oke. Lalu dengan notasi yang betul pastinya. Ya, jadi jangan sampai seperti yang sudah-sudah. Ini akibatnya jika kurang latihan ya. Misalkan saya berikan materi hari ini, lalu kalian hanya ditonton saja, tidak dimainkan. Nanti ketika menghadapi penilaian, kalian kesulitan ya. Kesulitan dan akhirnya not-notnya semua nilai panjang pendeknya sama. Ya, seperti ini misalnya. Nah. Nah, bla 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 bla. Ini ngaco lah ya itu. Jadi panjang pendeknya ingat, yang ada garis atau bendera, bendera yang digabungkan itu menjadi garis ya. Jadi not D D, lalu ada garisnya. Di atasnya itu setengah ketuk dan setengah ketuk digabungkan ya. Jadi menjadi garis itu artinya cepat, karena itu nilainya setengah ketuk. Ya, banyak di sini nilai-nilai setengah ketuk, jadi kalian tidak boleh memainkannya mentang-mentang kalian misalnya nanti boleh lihat, baca buku, akhirnya memainkannya dengan apa? Panjang pendek notasinya itu sama. Memang seperti itu, bisa aja kalian hafal notnya, hafal di luar kepala, tapi enak atau tidaknya, nikmat atau enggaknya sebuah lagu itu tidak dapat, karena nggak ada nilai dari notasi itu. Oke, saya harapkan kalian pelajari semuanya, nilai-nilainya jangan lupa. Oke, lalu stakatonya ingat, lalu kegembiraannya ya. Boleh saja kalau kalian mau memainkan dengan senyum, dengan wajah yang gembira, nggak apa-apa. Silahkan. Saya kasih kebebasan, yang penting ini lagu menjadi sebuah lagu yang ceria. Oke, terima kasih untuk saat ini. Silahkan latih berulang-ulang seperti contoh yang saya contohkan tadi. Dan hanya itu saja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.